jika Anda mendengar kata stasiun kereta, mungkin yang Anda bayangkan adalah keramaian, sampah yang berserakan, banyak yang berjualan, hingga coretan dinding. Tapi di Rusia, tepatnya di Metro Saint Petersburg, Anda tidak akan melihat apa yang telah Anda bayangkan tadi. Dibuka pada tahun 1955, Metro Saint Petersburg dianggap sebagai sistem metro ke-12 yang tersibuk di dunia. Sistem metro ini memiliki 5 jalur, 67 stasiun, 3.500 kereta api, dan lebih dari 2,5 juta penumpang setiap harinya, dan dilayani oleh staf yang terdiri dari 12.000 orang. Meski demikian, metro Rusia ini adalah yang paling menarik dan elegan. Metro ini juga merupakan metro terdalam di dunia, yakni 105 meter di bawah tanah. Hampir setiap stasiun metro adalah sebuah karya seni dekorasi yang luar biasa, karena dirancang oleh beberapa arsitek terbaik di negara itu. Itulah mengapa metro ini layak dikunjungi jika Anda berada di Rusia.